Penganjuran Expo Terengganu 2018 mencatat satu lagi sejarah dengan penceritaan secara terus kepada rakyat dengan mesej yang jelas bahawa Terengganu kini sudah berada di landasan yang tepat dalam merencanakan pembangunan pelbagai aspek. Bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Negeri Gong Badak, Kuala Nerus, kita berintas langsung bersama dengan rakan pelapor di sana, Azrul Faizal Yusof. Jadi Azrul, teruskan dengan laporannya. Baik, terima kasih Radwin di studio, dan kini kami berada di perkarangan Kompleks Sukan Negeri Gong Badak, Kuala Nerus bagi hari kedua Expo Terengganu 2018 dengan hashtag Terengganu Malik Dah. Dan hari ini diteruskan dengan pelbagai acara program yang disediakan oleh Kerajaan Negeri untuk warga Terengganu khususnya yang berkunjung pada hari ini, dengan memberikan pendedahan juga pelbagai informasi mengenai kejayaan pembangunan yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Terengganu khusus untuk rakyat Terengganu. Dan apa yang pasti, di sepanjang seminggu Expo ini berlangsung, diadakan juga menyediakan lebih 200 lot jualan produk industri kecil juga sederhana IKS, 64 peniaga car boot sale serta 55 peniaga food truck dan juga 20 peniaga tea kitchen. Dan pengunjung juga turut berpeluang beramah mesra bersama dengan selebriti serta atlet negara sambil menonton persembahan kebudayaan serta temuduga terbuka khusus untuk warga Terengganu yang mencari kerja sepanjang seminggu Expo ini berlangsung. Dan pasti juga yang menarik juga yang disediakan pelbagai kemudahan juga untuk orang ramai di sini sepanjang seminggu. Disediakan juga untuk kemudahan bas pengangkutan untuk memudahkan orang ramai berkunjung ke sini, sampai juga kemudahan seperti surau serta tempat makan disediakan untuk orang ramai. Dan yang pasti yang menjadi nantikan pada hari ini itu majlis perasmian Expo Terengganu 2018 yang bakal disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Zahid Hamidi, yang akan berkunjung dijangka pada pukul 3 petang nanti, akan terus merasmikan Expo terbesar yang pernah diadakan oleh Kerajaan Negeri pada kali ini. Dan kami juga mengharapkan warga Terengganu untuk terus hadir beramai-ramai untuk di sepanjang Expo ini beramai-ramai untuk memenangi pelbagai hadiah ditawarkan oleh Kerajaan Negeri seperti rumah, kenderaan, tanah dan pelbagai lagi yang disediakan oleh Kerajaan Negeri khusus untuk warga Terengganu. Jadi nantikan pada pukul 3 petang nanti kan untuk kebukalan untuk anda untuk perkembangan semasa dalam semasa 3 untuk perkembangan untuk perasmian oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri akan bawakan untuk anda selangsung di RTM. Terus kembali bersama Radwin di studio untuk perkembangan seterusnya.